artis Yasmin Eber. Akui diliputi ketakutan, harus menjalani syuting di masa pandemi COVID-19. Ia takut terpapar COVID-19 yang sudah merenggut banyak nyawa di dunia. Apalagi saat ini, pandemi masih belum terkendali. Penyebarannya juga masih sangat tinggi. Namun, Yasmin Eber bersyukur lantaran tim produksi sinetron Love Story The Series melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal itu ditunjukkan Yasmin ketika sedang meet and greet virtual. Jujur, aku parno, tapi aku senang. Di sini di lokasi syuting tuh ketat banget protokol kesehatannya, ujar Yasmin Eber. Wanita berusia 17 tahun itu juga memberitahukan ia selalu menjalani swab test atau pengecekan kesehatan secara berkala di lokasi syuting. Ketika ia tidak menjalani proses syuting, Yasmin berusaha sebaik mungkin menerapkan 3M. Pasti aku menerapkan protokol kesehatan di lokasi syuting dengan mengenakan masker, tegasnya. Lebih lanjut, sebagai publik figur yang memiliki banyak penggemar, Yasmin Eber meminta masyarakat harus patuh dengan protokol kesehatan. Buat kalian semua, tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya, jangan lupa. Nonton sinetron Love Story The Series, ujar Yasmin Eber. Sinetron Love Story The Series hadir dengan kisah Kendra dan Ken yang itu cinta pada pandangan pertama. Meski awalnya Mauri tidak menyukai Ken, perasaannya kemudian tumbuh ketika Ken menyelamatkannya dari kecelakaan.